Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Bersama saya Mas Hadi, NIM 30121101060, Program Studi Fakultas Hukum 1B, Dosen Pengampu Andriansa SPD MPD. Budaya transportasi sampan leper. Ketika mendengar kata sampan leper, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir tidak asing lagi dengan nama itu, di mana sampan leper digunakan oleh masyarakat Indragiri Hilir untuk transportasi mereka, sebab masyarakat setempat bertempat tinggal di sisi perairan Indragiri Hilir. Transportasi sampan leper adalah kendaraan laut yang terbuat dari papan dan dikayuh dengan dayung. Sampan leper ini merupakan ikon masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, apalagi masyarakat daerah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir. Masyarakat Inhil biasa menggunakan sampan ini untuk alat transportasi menyeberang sungai, mencari ikan, dan untuk keperluan lainnya. Sekarang, sampan ini sudah termasuk destinasi wisata yang setiap tahunnya diadakan. Budaya lokal. Tradisi pacu sampan leper bagi masyarakat Indragiri Hilir sudah merupakan sebuah festival budaya daerah. Tradisi pacu sampan leper tidak hanya sekedar adu kecepatan antara satu sampan dengan sampan yang lain. Akan tetapi, tradisi ini juga syarat dengan nilai-nilai budaya. Sebagai olahraga tradisional, pacu sampan leper sangat menarik perhatian masyarakat, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir. Sampan leper merupakan alat transportasi. Untuk mengangkat budaya lokal, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menjadikan kearifan lokal ini sebagai festival kebudayaan yang selalu diadakan setiap tahunnya di Desa Sungai Luar dan menjadi wisata pacu sampan leper. Dengan digelarnya festival pacu sampan leper ini, semakin antusias masyarakat untuk ikut berlomba mengikuti festival pacu sampan leper. Semoga kedepannya kegiatan tradisional ini menjadi kegiatan yang terus berjalan, karena seiring perkembangan zaman dan teknologi maka kearifan lokal ini akan memudar. Penutup, saran dari saya tentang budaya transportasi yang saya jadikan tema, yaitu guna agar budaya tradisional kita tetap kita jaga dan kita lestarikan dalam era modern ke depannya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.